banyak orang mantu ya teman-teman di desanya Mas Paijo. Tapi nyumbang-nyumbang enggak Mas Paijo? Wah, pasti. Dapat undangan tuh, banyak. Tuh kadang satu hari itu dapat undangan 4 tuh, kalau 4 tuh bikin pusing. Wah, duh. Yes, gimana lagi ya Mas Paijo, namanya aja di kampung-kampung, di desa-desa, kalau memang ada kajat orang punya gawe atau mantu ya harus gitu, pirukunan itu namanya. Tuh bos, yang bikin pusing tuh kayak gitu kadang. Wah, itu ndak cuma di desanya Mas Paijo. Teman-teman, jumpa lagi di channelku ya. Ini sudah ada Mas Paijo ya, itu di depan yang kemarin barusan pulang dari kampung ya atau desa ya. Coba ini kita ngobrol-ngobrol bersama Mas Paijo, kabarnya gimana ini? Alhamdulillah ketemu Mas Paijo lagi ini. Gimana Mas Paijo? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah ini gimana ini kok suasana kelihatan murung? Nah, ini badannya agak capek nih bos. Badannya capek. Karena bosnya hari ini nggak mijit ya, gimana lagi nih bos? Ya nggak apa-apa. Badannya ya lagi kurang fit ini. Lah ini mau tanya-tanya Mas Paijo, kemarin di desa itu ada acara apa kok sampai beberapa hari? Wah, ini di kampung tuh lagi musim kawin. Oh, banyak orang yang punya kajet ya, kawinan ya. Kawinan. Oh, banyak orang mantu ya teman-teman di desanya Mas Paijo. Tapi nyumbang-nyumbang enggak Mas Paijo? Wah, pasti. Dapat undangan tuh banyak. Tuh kadang satu hari itu dapat undangan 4 tuh, kalau 4 tuh bikin pusing. Wah, duh. Yes, gimana lagi ya Mas Paijo, namanya aja di kampung-kampung, di desa-desa, kalau memang ada kajat orang punya gawe atau mantu ya harus gitu, pirukunan itu namanya. Tuh bos, yang bikin pusing tuh kayak gitu kadang. Wah, itu ndak cuma di desanya Mas Paijo, dimanapun berada kalau di Jawa ya tetapnya gitu ya, buat kerukunan tuh. Makan nggak makan kumpul, makan nggak makan kumpul. Nah, ini ya Mas Paijo teman-teman, kemarin yang dari desa ternyata ada acara ya beberapa hari, tidak pulang ke sini. Ternyata di kampungnya juga banyak orang yang punya gawe atau mantu ya, nikahan. Nah, ini agak merana dia, murung, kebanyakan nyumbang. Jadinya capek. Dapat pikiran. Dapat undangan 4 kali kalau 50.000 satu orangnya ya sudah 200.000. Nah, kalau saudara itu 100.000. Oh, kalau saudara. Oh, berarti itu saudara-saudara? Iya, itu. Oh, saudara semua, oh, teman-teman. 100.000, bos. Tidak cuma 100.000, kadang beras satu sak ya. Iya. Tidak apa-apa Mas Paijo, yang penting tetap disyukuri. Ya, yang penting badannya sehat. Badannya sehat, ya, disyukuri. Besok bisa cari lagi, ya gitu, karena kerukunan namanya. Amin, Mas Paijo. Gitu, ya itu ya, kita sudah tanya-tanya sama Mas Paijo teman-teman, yang kemarin habis dari kampung atau desa ya. Wah lah itu, bulannya ndak dari teman-teman. Padang bulan ya, ini sangat cerah ini. Situasi kondisi ya, langitnya bersih, cerah teman-teman. Ya, Mas Sigit sudah mulai mau tutupan ya ini ya. Pulang desa. Pulang desa. Melu balik desa kowe. Walah. Desa mungkin di. Bukan. Eh? Bukan.
Lah ini enggak kerja Mas Pajo? Eh? Enggak kerja ya? Loh, lah kok enggak kerja kenapa? Ya udah kerja sana dulu, itu gerobaknya masih di sana itu loh. Sudah ngelumpuk itu sampahnya. Ini hitung-hitung ngevlog juga teman-teman di seputaran ya, bersama Mas Paijo juga. Ini ya itu ya. Itu bubur kacang hijau itu di sana. Bubur kacang hijau apa? Ya sekali-sekali di preview gitu. Wah, nggak kenal sama bubur kacang hijau. Apa? Wah, biarkan aja yang jualan biar jualan ya teman-teman. Yang nggak jualan tetap kita review. Ada suara blangwir atau apa itu, tulit-tulit mungkin ya. Gimana Mas Pajo kata-katanya untuk hari ini dan seterusnya besok? Ya, eleng karo sing gawe urip ya. Terus udah cukup sampai di situ. Eleng karo sing gawe urip. Eling lan waspodo to. Oh, kan beda-beda kata-kata hari ini. Eling karo sing nguripke nyawa. Oh, gitu. Ya, terima kasih Mas Paijo. Semoga sehat selalu. Banyak rezeki. Amin, Bosku. Nah, selalu diberi kemudahan. Amin. Dalam segala urusan ya. Nah, ini Mas Paijo sudah mulai mau bekerja ya, teman-teman. Sudah ditunggu sama pekerjaannya itu di pojok. Sebentar Mas Paijo. Oke ya, ini Mas Paijo sudah mau bekerja ya teman-teman. Yes. Mau menuju ke pasar ya. Yes, biarin aja Mas Paijo untuk bekerja ya. Itu juga Mas Sigit lagi beli kopi itu di pojok ya teman-teman. Oke ya teman-teman, cukup sampai di sini aja dulu, sekedar aja vlog malam ya bersama Mas Paijo tadi ngobrol-ngobrol ya. Mudah-mudahan jadi motivasi atau hiburan semata ya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa git? Itu apa? Es. Bengi-bengi ombe es sih, kuat men.